Oke kawan, di depan saya ini ada dua anggrek dendrobium, kondisinya sangat sehat sekali, ukuran remaja, dan Anda bisa lihat di sini daun dan batangnya sangat lebat, sehat, subur, hijau, dan pastinya keadaan akar yang dimiliki oleh anggrek ini sangat sehat dan segar sekali. Dan pastinya dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan juga tutorial menanam anggrek dari dendrobium yang baru saja Anda beli secara online, agar keadaan akar dan pertumbuhan anggrek yang Anda beli secara online tetap sehat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan tentunya cara ini sangat mudah sekali untuk Anda aplikasikan ke tanaman Anda. Langsung saja kita buka dulu soft potnya. Kita akan melihat keadaan media dan juga akar bagian dalamnya. Dan dari sini Anda bisa lihat keadaan akar yang dimiliki oleh anggrek ini sangat banyak dan sudah padat. Ini sudah saatnya kita pindah ke tempat baru, agar pergerakan akar dalam mencari nutrisi yang kita berikan sangat mudah ditemukan dan bisa maksimal diserap oleh akar. Di sini akarnya sangat sehat sekali. Kemudian kita buka untuk soft pot anggrek yang satunya. Dan seperti yang Anda lihat, akar untuk anggrek yang satu ini juga sangat banyak dan sehat sekali. Ada satu yang berwarna coklat, langsung saja kita potong. Dengan keadaan seperti ini sangat layak untuk segera dipindah ke pot baru. Langkah pertama, kita siapkan dulu kulit bawang merah. Kita sediakan 3 gram kulit bawang merah dan kita masukkan ke tempat yang sudah kita sediakan. Masukkan air 1 liter. Tutup rapat, kemudian kita diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam kita sudah memperoleh perangsang akar yang sangat alami dan banyak manfaatnya, karena kandungan dari kulit bawang merah ini mengandung zat alisin dan tiamin yang bisa membantu kesegaran dan menjaga kesehatan akar tanaman. Kita ambil airnya secara keseluruhan. Kemudian kita rendam kedua anggrek. Kita pastikan bagian bawah sampai permukaan ujung pangkal batang terbasahi oleh zat kulit bawang merah ini. Cara ini juga bisa membantu akar agar terhindar dari stres. Rendam selama 20 menit. Setelah 20 menit, anggrek kita angkat. Dan kita bisa lihat di sini keadaan akarnya sangat sehat dan segar sekali, nampak bersih, dan ini siap untuk kita pindah ke tempat yang baru. Sediakan pot kayu, kemudian kita masukkan arang sebagai media tanam dasar, lalu kita masukkan anggrek. Penggunaan pot yang tepat adalah pot yang bisa menjaga sirkulasi udara dan cahaya terang matahari, sehingga akar yang ada di media tanam tidak mudah mengalami kelembaban. Oleh karena itu, penggunaan pot yang seperti ini sangat bagus dan tepat sekali kita terapkan ke tanaman anggrek kesayangan kita, karena bisa menjaga dan menstabilkan kelembaban yang berlebihan yang ada pada media tanam anggrek. Selain penggunaan pot yang tepat, penggunaan media tanam yang tepat juga sangat perlu kita perhatikan, karena bisa menjaga kelembaban dan menjaga akar agar tidak mudah terserang oleh jamur dan bakteri. Oleh sebab itu, penggunaan arang sebagai media tanam anggrek sangat pas sekali kita aplikasikan jika kita berada di dataran tinggi yang kelembabannya sangat tinggi juga, karena arang berfungsi sebagai penetralisir dan menstabilkan penggunaan pupuk yang berlebihan, sehingga akar dan media tanam tidak mudah mengalami kelembaban.
untuk menjaga kesuburan dan kesehatan akar tanaman serta merangsang pertumbuhan akar baru, kita taburkan kulit bawang merah ini di permukaan media tanam agar pada waktu kita melakukan penyiraman, kulit bawang merah ini secara alami terurai dan bisa dimanfaatkan oleh akar tanaman, sehingga vitamin dan zat perangsang akar bisa tercukupi untuk hari berikutnya. Kemudian kita siram. Untuk menjaga kesehatan dan kesuburan anggrek, lakukan pemupukan seminggu 2 kali. Letakkan anggrek di tempat yang sirkulasi udara dan cahaya yang terang. Oke kawan, cukup sekian dulu informasi tips dan tutorial dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjaga kesehatan anggrek kesayangan Anda. Dan jangan lupa like, komen yang banyak, dan juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi tips dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.